Hai guys, sawadika, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian keliling mengunjungi salah satu tempat rekreasi di Chiang Rai, yaitu Siang Hapak Chiang Rai. Yang ingin tahu seluas apa sih Siang Hapak ini dan apa saja yang bisa kalian lakukan di sini, klik tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Yuk ikutin aku terus ya. Siang Hapak Chiang Rai merupakan objek wisata lain yang tidak boleh kamu lewatkan. Siang Hapak dimiliki oleh Siang Hapak Corporation, merupakan objek wisata pertanian di Thailand. Seluruh taman di sini luasnya miliaran meter persegi, guys. Ini terdiri dari banyak zona yang semuanya kamu dapat nikmati. Begitu kamu sampai di pintu masuk, kamu akan melihat patung singa emas besar berukuran raksasa yang merupakan simbol dari Siang Hapak Corporation. Inilah spot fotografi paling populer para turis yang mengunjungi taman ini. Untuk biaya masuk ke sini, kalau kamu menggunakan kendaraan pribadi seperti aku, akan gratis. Tapi, kalau kamu menggunakan jasa tur yang tersedia di sini, maka biayanya untuk dewasa 150 baht dan anak-anak 120 baht dengan maksimal tinggi badan 120 cm. Dengan mengikuti tur, kamu akan diajak keliling taman untuk melihat semua hal yang menakjubkan dan melakukan semua aktivitas yang menyenangkan, seperti memberi makan hewan, memetik buah, dan banyak lagi kegiatan lainnya.
itu dia guys, Singapore Park yang terkenal di Chiang Rai. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, dan komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kopenka.